gini. Dia biasa kayak gini. Aku sudah lama gak mau sama dia. Kat, oh, gak mau? Iya, gak mau. Gak mau, ya sudah. Dia kasar, bener-bener tengok. Kamu cuma datang dia sini, sini, sini. Ini kayak gini ya, ini dia. Kamu baru tahu dia? Sekarang kalau aku kayak gini, ada dia. Halo guys. Halo guys, assalamualaikum, good morning, selamat pagi, sobal khair, and welcome back here again. Guys, hari ini aku mau prank sama Risma. There is one my new friend, cewek, cantik. She is from Temanggung, so aku sudah plan sama itu cewek. Ayo kita buat prank sama Risma. Plan sekarang kayak gini. Dia cari kos, okay? Terus aku kan duduk sini sendiri, terus aku takut, terus aku bilang sama itu cewek teman, kamu bisa tinggal sini sama aku. So nanti sebelum ini dia ambil semua barang, Risma belum datang sini, Risma sudah datang, setelah itu aku message sama dia, oh Risma sudah datang, ayo. Setelah itu dia mau tinggal sini sama aku. Aku mau lihat Risma bisa terima gak kalau aku duduk sama satu cewek yang Risma belum kenal. So kita mau dua-dua orang duduk sini, ini rumah, ini kamar aku. Saya kasih dia kamar Risma punya. Tapi gak tahu Risma bisa terima atau gak. Risma juga belum kenal sama itu orang. Terus aku gak tahu dia ngomong apa sama itu orang. Cuma aku takut dia, Risma kasar sama itu orang karena dia belum kenal. So aku hati kayak sedikit takut karena kalau Risma kasar sama itu cewek atau gak tahu macam mana, terus hati gak enak kan, teman baru teman ketemu itu cewek. So ayo lihat, setelah satu jam Risma datang, so kita mulai lagi ya. A few minutes later. Ready this, Miss Risma Ulfika, are you ready? Ready. Hello guys, assalamualaikum, good morning, selamat pagi, sabal khair, and welcome back here again with another new day. Ini aku mau minum kopi kayak orang Jawa. Okay guys, hari ini kita mau buat video. Siapa yang tahu aku lebih, Risma atau Nisa? So Risma marah karena dia kurang tahu aku. Tapi dia kurang tahu aku karena dia gak mau fokus. Okay, dia punya fokus pakai HP. Dia punya fokus cowok lain, lebih ganteng, lebih muda. Kalian tahu kan selingkuh. So nek cakep ke mbok sing ngomong, nek ngomong ki sing betul ngono. Jangan ngomong bahasa Jawa. Aku kan belum bisa iso bahasa Jawa. So, hari ini kita mau buat video lagi. Ini aku sudah tanya kalian, kasih tahu aku kalian mau aku bertanya sama Risma apa dia tahu aku atau enggak. So, hari ini kita mau buat video lagi. Ready? Ready. Tapi kalau hari ini aku tanya apapun sama dia, kalau dia gak tahu, itu artinya dia cuma time pass sama aku. Time pass artinya tahu. Karena dia gak ada fokus mau kenal sama aku. So dia benar-benar kalau hari ini pun dia gak tahu, terus dia time pass sama aku. Kopi. Oke. Pertanyaan pertama ya, Risma dulu apa kamu dulu? Aku dulu. Kamu dulu. Hai. Hai, Happy. Hai. You came. Aku di sini ya. Iya. Yeah. Iya, yeah, sini aja. Aku angkat dikit. Berat gak? Berat. Lumayan. Aku ambil lagi ya. Iya. Yeah. Tunggu, itu titip. Aku lihat. Oke. Okay. Astagfirullahaladzim, ini. Ay. Jangan cubit. Aku gak suka ini cewek. Teman. Aku bawa koper itu sini. Itu kan dia teman kayak cari kos dia. Ini bantal, aku kasih tahu ini apa cubit. Dia kan kuliah sini. Kuliah dia. Terus dia kemarin diam aku, dia cari kos. Dia tim kita? Bukan tim kita, tapi kan dia bisa duduk sini. Duduk gimana? Dia cari kos. Terus aku kasih dia duduk sini karena aku takut sendiri. Kan dia cewek, kan temen.
Cewek gak apa-apa kan? Ini Indonesia loh. Iya, kamu sedih. Jadi juga bisa sini, ini Indonesia. Gak apa-apa tuh, kalau dua. Oke. Okay. Oh, banyak barang. Banyak banget. Semua baju. Baju, alat make up banyak. Oke, okay, aku tidur di mana? Ini tuh rumah kamu. Oh, ada masalah? Enggak, ini aku sudah keluar semua barang. Sini ada almari, kamu bisa masuk. Tapi itu kamar aku. Kenapa? Bentar. Oke, okay. Sini ada almari. Oke, okay. Bisa taruh baju. Kamu sudah makan belum? Belum. Lumayan nih, lapar. Lapar. Nanti kita pergi makan ya, dua orang. Kamu kan mau pulang nanti. Terus kita pergi. Oh, sudah semua barang? Masih ada sih satu lagi. Oh ya, ambil. Ambil ya? Ya. Titip dulu. Banyak barang, Go. Banyak. Ya. Ini jangan cuci-cuci saja. Aku kenapa dikasih orang lain? Astagfirullah. Bisa tolong jangan hentam, saya bisa kasih tahu semua. Itu aneh. Ini. Maksudnya kamu, itu tuh kamu, aku juga kamu kasih ke orang lain, kamu tuh otak kamu gimana sih? Sumpah kamu tuh. Saya kasih tau. Enggak, maksudnya apa orang, kamu terus mau di sini dua orang cewek sama cowok gitu. Gak apa-apa kan, teman. Enggak apa-apa, nanti banyak orang gimana, kamu tuh bisa aneh. Teman lo. Ya teman kan gak harus tidur di sini kan. Kamu sumpah gila lo kamu. Orang, gila Risma. Ya enggak, itu orangnya kenapa kesini, kenapa harus juga di kamarnya Risma? Risma kan. Sekarang orang. Banyak kan kos di sini, kenapa harus di sini? Kamu emang kamu gatel orangnya kok kamu masukin cewek? Lazim Risma sayang, teman kan? Kalau bukan mau kita tolong teman siapa yang mau ya, tolong? Ya tahu tolong, tapi kan setidaknya nggak lebih, nggak masuk. Kan, itu juga karena Risma loh, kamu tuh aneh loh. Nanti kalau Risma kesini gimana? Risma suruh tidur mana? Bawa bisa Risma, bawa juga ada kamar ini kan, kamar aku. Ya tahu, tapi kan nggak harus di kamar Risma juga, kamu ya aneh. Kamu Risma bukan kenapa kamu gak izin sama aku juga? Risma bukan tidur sini. Gak, kenapa saya mau izin kamu? Ya kan? Kamu kunci sih? Gak harus juga masukin cewek ke sini. Kamu tuh, sumpah kamu gak ada omongan sama sekali tiba-tiba masukin cewek kayak gini nih. Apa barangnya? Oke. Okay. Oh, udah. Terakhir. Kenapa? Gara dia, ini kan kamar dia dulu. Terus sekarang dia bukan biasa duduk sini, so dia sekarang pindah bawah. Aku bisa masukin barang sekarang? Iya, bisa kamu. Masukin. Oh ya, tapi belum kenalan ya sama ini ya? Ini Happy teman aku. Risma kenal. Happy. Akash. Aku tahu namamu. Ya sini. Kita baru mau buat video itu iya. YouTube kan kayak pertanyaan. So kita mulai video. Itu buat sendiri. Dia kenapa? Mbak Risma. Risma. Gak apa kan? Ya enggak, emang enggak ada pas lain ya Mbak selain di sini. Oh ini. Emak. Kebetulan aku udah nyari di sana-sana, terus cuman ini yang bisa. Ini emang ini tempat kos. Lah kata emang ini kos kan? Iya, kita kan aku kan sendiri duduk sini, ini kamarku. Risma kalau mau kita buat konten, dia gak bisa pulang terus dia bisa tidur sini. Oh, teman. Iya. Terus kalau biasa aku takut sini bener. Kayak karena kita sudah buat prank. Enggak, Mbak, maksudnya kan banyak kan kos di sekitaran sini, enggak harus di sini juga. Iya, di sekitar sana sudah penuh, makanya aku ada keliling-keliling di sini cari terus ketemu sama Akas. Terus dia tanya, "Mau kemana bawa tas banyak banget?" gitu. Terus aku bilang, "Mau cari kos nih." Nah, emang enggak tanya-tanya sekitar. Iya, ketemunya si Akas. Ya, tapi kan emang Mbak enggak cari informasi dulu ini ada pacar atau ada istri gitu enggak? Kita kan teman. Kan teman emang kenapa? Mau tidur berdua gitu satu rumah. Bukan ini kamar aku, ini di kamar dia. Itu kamar Risma loh.
ini punya Risma dulu, sekarang dia duduk sini. Karena dulu berarti Risma sekarang nggak usah kesini lagi ya mulai sekarang. Risma jangan cari marah-marah. Enggak, bukan cari marah-marah, apa orang Mbak juga itu diam. Ini loh tiba-tiba kesini bawa tas banyak kayak gini apa? Gak elok. Can you give me 5 minutes so I can drop? Oke. Just you can bring your. Enggak. Enggak kamar mana enggak boleh. Apa masuk kamar? Itu bukan kamar Risma. Ini Risma. So, Risma jadi kamu sekarang gini. Risma enggak boleh. Sekarang gini. I'm sorry. Tapi sebenarnya kalian ada apa sih? Kita cuma teman. Oh, teman. Teman. Ya teh mulai sekarang. Yaudah silakan dua orang di sini tinggal aku enggak mau enggak peduli. Okay. Nih. Debat banter. Ini gaya pertemanan kalian kayak gini. Tiap biasa kayak gini. Aku sudah lama enggak mau sama dia. Oh, enggak mau. Iya, enggak mau. Enggak mau. Ya sudah ngomonglah dari sekarang. Cuma kita buat YouTube, kita buat konten, tapi orang banyak suka share sama dia. Tapi dia kasar, benar-benar tengok kamu cuma datang dia sini. Ini kayak gini ya, ini dia. Kamu baru tahu dia? Sekarang kalau aku kayak gini ada dia. Oh. Sorry, aku dulu 2 tahun kemana? Cuma temen kok kayak gini sih? Kayak mbaknya itu juga apa maksudnya? Masa mau tidur di dua orang? Enggak, mbak, pikir dong mbak, kamu jangan sampai cewek murahan. Loh, aku kesini sopan banget loh. Ya sopan, aku tapi kan enggak harus juga dua orang loh. Kamu emang enggak tanya-tanya itu enggak? Tanya nih, dua orang loh. Lah banyak kalau orang. Kayak cewek murahan beneran loh mbak kamu kalau kayak gini. Aku kamu juga loh iya, kesini. Allah, jangan hantam-hantam. Aku sopan loh kesini, aku bilang dia karena ada kos di sini ada kamar kosong. Tapi kan kamu nggak ngecek, kamu tiba aja mau gitu sama orang kayak gini, tampang kayak gini nih, mau? Emang mbaknya kenapa mau? Kalau mbaknya bilang nggak mau ih, banget. Dia ya, kenapa sih? Aku salah ya di sini. Iya jelas salah tuh mbak orang di sini dia satu orang loh, masa mbak mau ngkos di sini? Dia masalah cuma. Cari-cari, maksudnya logika gitu loh mbak kan cewek cari kos juga yang cewek bisa. Kan dia bisa sendiri duduk. Iya, saya... tapi kamu maksudnya mau apa? Ya oke, kalian berdua enggak ngapa-ngapain. Terus nanti pandangan orang gimana kamu keluar masuk ada cewek kayak gini nih? Ini Risma Indonesia. Ya Indonesia memang. Makanya bukan kamu duduk Saudi Arabia kan siapa itu bilang siapa itu? Ya emang di sini kayak gitu. Kamu mana aku enggak lihat. Enggak lihat, mau buktiin. Ya silakan. Kita berdua tinggal. Kamu aneh sebentar belum habis. Oke. Kalau ini kamar kamu, dia bisa cium sini. Ya enggak, maksudnya kalau Risma enggak di sini terus kalian dua orang mau di sini gitu. Gak aku apa. Aja enggak kenal loh. Kamu kan juga baru kenal, kamu enggak tahu dia orangnya gimana. Oh, enggak kenal kenalan dulu, makanya kenalan dulu. Aku bener kan di sini? Maksudnya kamu kemarin udah bilang. Ya enggak, Mbak. Sekarang baru tahu masuk. Kamu kan juga enggak tahu dia siapa. Kita sudah tamat. Dia siapa? Dia orang mana? Dia orangnya gimana? Tapi tolong kan dong, Mbak. Kan tamu juga di sini. Iya, tamu tahu, tapi kenapa harusnya kos gitu loh. Kamu di sini kos juga? Enggak. Aku tinggal di sini. Enggak, kamu jangan bohong. Dia bukan tinggal di sini. Cuma dia datang sini kalau mau buat konten, dia datang sini. Oh, gitu. Berarti status kita sama. Iya. Kita sama. Kita sama-sama ngekos, kita sama-sama nginep. Aku enggak kos kok. Terus nanti dia di sini mau makan gratis kita. Kan dia bisa masak. Kok bisa masak? Kita bisa share. Kita bisa expense semua share biar kapannya mahal. Jangan lihat kayak gini. Aku tak tahu macam mana aku salah mana, Riz. Mau macam mana? Jelas-jelas salah. Oh, cewek cowok lo jadi satu di satu rumah. Kamu tuh pikiranmu tuh di mana? Jangan kayak orang kampung buka ini dikit. Ya, aku oke. Aku tuh pahamin. Kalian gak ngapa-ngapain. Tapi pandangan orang lo, kamu tuh. Kamu juga di sini tuh pendatang lo. Kamu tuh jaga image lah. Ini sebenarnya kos atau bukan sih? Enggak. Aku ini kos. Makanya mbak kalau cari informasi itu yang benar jangan mau cuman sini ada kos masuk. Ya mbaknya iya. Kalau tahu kalau ini orangnya baik kalau nggak baik gimana mbak? Mbak juga kamu juga gitu. Lah dia yang kalau sih dia bukan orang baik-baik gimana? Nanti kalau dia cuma kesini mau nyuri barang kamu? Astagfirullahaladzim ini buka otak. Jangan kayak dia kalau dia kayak gitu. Otak kita sembarangan banget sih. Nuduh aku enggak. Emang kalian baru kenal berapa hari? Sudah banyak lama. Sudah berapa? Di Instagram kita sudah banyak lama. Katanya tadi dia cuma lewat gitu, kamu bohong. Iya, kita lewat tapi kita udah follow-followan ternyata. Emang tahu dari followers kamu follow ini, oh ini rumahnya ini orangnya gini, kamu tahu. Kan orang aku sama kamu duduk aja, kita belum tahu sifat kamu masing-masing.
apalagi orang yang cuma follow-followan di HP. Orang kita, itu bisa menipu. Dengar, jangan banyak bising. Kita mau hati baik, oke? Okay? Ini aja. Kita mau fokus sendiri. Kita bukan mau apa, fokus. Apa terus intinya gimana? Dia mau tinggal di sini. Iya. Iya. Nah. Oke, okay, berarti sekarang semua yang pergi. Kenapa enggak bisa berdua aja kan bisa? Enggak mau. Siapa orang kenal sama? Loh, aku udah mau baik loh, Mbak. Iya, tengok ya, ngomong kayak apa baik. Loh, dia datang ke sini. Emang cewek bener kayak gitu tuh. Dia... A few minutes later. Habis. Terus gimana ini? Ya enggak sekarang gini aja. Kamu lebih milih dia atau aku? Please. Kan aku tanya kamu. Aku sekarang benar-benar aku enggak percaya apa. Risma sih mau pilih semua, mau teman baik-baik sama. Oke, teman. Oke, Risma pun juga enggak pernah melarang kamu mau berteman sama siapa, loh. Tapi ini udah kelewat batas loh. Masa dia mau tinggal di sini sama kamu? Kamu tuh logikanya tuh loh dipakai. Tapi banyak kelewatan batas juga ya itu barang-barangku. Tadi kamu lempar-lempar. Loh. Lah sekarang gini, Mbak. Kamu kan kamu udah masuk ke rumah cepat, jadi tiba-tiba masuk gimana sih cara masuknya? Kan sudah buka pintu, saya sudah tahu dia mau datang. Saya sudah buka pintu. Terus maksudnya kamu kasih sandi ke dia? Iya kan, kalau besok tinggal sini saya kasih. Itu maksudnya apa? Kamu segampang itu kasih sandi rumah orang? Kalau iya, kalau dia orang baik, kalau nggak baik gimana? Aku orang baik-baik, Mbak. Gak boleh kita jaga kayak gini, baik gak ya, baik, sekarang, semua baik sekarang logikanya orang baik-baik itu gak mungkin. Saya tahu saya sudah capek dari sini. Kamu, saya sudah tahu gak? Saya sudah capek ini setiap hari pipi oh, gak habis. Oh gitu, sekarang iya. Sudah sekarang intinya gini aja, kamu ambil aku atau kamu? Saya pilih dia. Kamu mau positif, cuma negatif ini, itu, oh, kenapa iya, kenapa sih pilih-pilihan gini? Iya, kenapa mau terus pilih? Ya udah sekarang intinya aja. Tapi kenapa? Aku atau dia? Gini, Mbak, aku kan baik-baik juga mau kesini. Dia, Mbak, diam. Aku atau dia? Kenapa aku suruh diam kan? Apa? Dia. Itu. Oke, terima kasih. Dia siapa kamu sih sebenarnya? Tapi ingat ya, siapa yang nemenin kamu dari nol? Hanya demi wanita seperti itu. Aku gak terima ya dibilang kayak gitu sama dia. Acting kamu bagus. Oke guys. Dia sudah banyak penas, oke. Saya mau lihat dia buat apa. Dia mau bilang, ayo kita bilang sama dia, hello, kena prank. yuk, ayo. Ini guys, benar-benar gak ada banget. Semua. Dia di mana sih, di bawah ya? Iya, kita pergi bawah. Lihat dia buat apa. Dia bete banget. Oke guys, Risma cepat-cepat sudah pulang. Oke, So ini sudah masalah besar sekarang. Dia bete banget tadi. Dia banyak kasar, benar-benar ini cewek gak ada sabar, oke? Tadi cuma bercanda ya guys. Iya, so sekarang kita pergi rumah dia, bilang sama dia prank ini. So see you tomorrow. Sekarang gak tahu dia pulang mana, rumah atau mana. So see you tomorrow. Thank you so much for watching. Yeah. Bye bye.